gempar. Nama biduan cantik Lesti Kejora semakin hari kian menjadi nama yang cukup diperhitungkan saat ini. Bukan hanya di dunia entertainment saja, melainkan sosok jebolan terbaik Indosiar itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi tokoh ternama di tanah air. Baru-baru ini, publik sempat dihebohkan dengan kabar bahwa disebutkan pemilik dengan nama asli Lesti Andriani tersebut diundang dalam acara talk show yang cukup dikenal di Indonesia, yaitu Mata Najwa. Padahal, acara tersebut biasanya menyajikan topik tentang politik dan bahasan terkini terkait isu viral di tanah air. Tentu saja, dengan kabar akan mengundang Lesti Kejora, membuat masyarakat heboh dan bertanya-tanya pembahasan apa yang ingin mereka bahas nanti. Meskipun kabar tersebut belum tentu benar, akan tetapi informasi tentang itu bukan mustahil, mengingat sosok Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar saat ini selalu menjadi pembicaraan hangat di berbagai media sosial, terutama dalam topik infotainment. Maka dari itu semua, sangatlah tidak mustahil jika Lesti Kejora akan diundang dalam acara yang dipandu oleh Najwa Shihab tersebut. Apalagi di dalam tahun ini saja, pemilik lagu Kulepas Dengan Ikhlas tersebut menerima berbagai penghargaan bergengsi di tanah air, seperti misalnya dalam penghargaan AMI Award, ADI Award, IDA Award, dan beberapa penghargaan lainnya. Kita doakan saja, semoga informasi ini benar adanya. Dan kita doakan juga, semoga Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.